balik lagi di Jalan-Jalan Yo, seperti biasa bareng aku, Dea Vinda. Nah, kali ini aku lagi ada di salah satu tempat wisata yang ada di Klaten. Nah, kenapa nih aku sebut ini sebagai tempat wisata? Karena di sini itu bukan cuma bisa buat makan aja, tapi ada banyak banget fasilitas lain, kayak misalnya ada villanya juga dan masih ada banyak banget fasilitas yang lainnya. Makanya kalau kalian penasaran, ikutin terus perjalanan aku. Nah, ini kita lagi on the way menuju ke villa yang ada di sini. Nah, di sini tuh unik banget. Jadi, seluruh jalan yang ada di Koi To Resto ini di konsepnya tuh di alam-alam gitu, guys. Jadi, itu pakainya tuh batu-batu, terus di sampingnya juga banyak banget tumbuhan, terus ada banyak ikan koi juga. Pokoknya bagus banget deh di sini. Nah, ini dia villa yang ada di Koi To Resto. Walaupun kelihatan kamarnya tuh nggak terlalu besar, tapi menurut aku tempatnya tuh super nyaman dan homey banget, guys. Dan fasilitasnya juga lengkap. Di sini tuh ada AC-nya juga, terus ada kamar mandi di dalam. Terus untuk desain arsitekturnya tuh bagus banget karena kayak temanya tuh Jawa-Jawa gitu. Banyak kayu-kayu di sini, terus juga dipercantik dengan lampu-lampu ini. Menurut aku worth it sih kalau kita nginep di sini. Nah, selain ada berbagai tempat yang udah kita jelajahi tadi, di sini itu juga ada lesehannya, guys. Lihat deh, lesehannya super nyaman. Di bawahnya ada ikan-ikan koi yang berenang dan ada banyak banget. Terus di sini itu juga nyaman banget karena kita tuh dikasih bantal, jadi nggak keras gitu loh, guys, waktu duduk. Nah, selain ada tempat outdoor, di sini juga ada indoornya, guys. Menurut aku di sini tuh cocok kalau kalian mau ngadain pertemuan atau rapat resmi. Di sini tuh super bagus karena ada pemandangannya di luar yang super hijau. Di sini tuh tempatnya juga super nyaman dan nggak jauh-jauh dari desain kejawennya. Nah, selain kita bisa lihat-lihat ikan koi yang ada di sini, kita tuh juga bisa ngasih makan ikan koi yang ada di sini, guys. Bahkan nggak cuma ngasih makan aja, tapi kita juga bisa beli ikan koi yang ada di Koi To Resto ini. Nah, ternyata di sini itu juga ada tempat bawah tanahnya, guys, dan tempatnya lihat super unik karena kita bisa makan sambil keceh bareng ikan-ikan koi yang ada di sini. Aku coba masuk ya. Airnya super dingin dan seger banget. Lihat, dan ada banyak banget ikan koi, tapi ikan koinya kayaknya pada kesana deh. Wow. Nah, setelah udah lihat-lihat seluruh ruangan yang ada di Koi To Resto alias room tour, setelah ini kita bakalan cobain makanan yang ada di sini dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol bareng chef yang ada di Koi To Resto. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan Yuk. Lagi di Jalan-Jalan Yo bareng aku, Dea Vinda. Kali ini aku berkesempatan untuk ngobrol bareng chef yang ada di Koi To Resto. Selamat siang, Ibu. Ya, saya Chef Murbani. Chef ya. Murbani ya? Iya, ya. Panggilannya siapa nih? Chef Mur. Chef Mur. Ya. Oke, kita panggil Chef Mur. Ya. Chef Mur ini udah berapa lama nih kerja di sini? Satu setengah tahun. Mulai dari awal buka. Oke, berarti umur Koi To Resto ini baru satu setengah tahun ya? Dari awal buka, Chef Mur udah ada di Koi To Resto. Apa jangan-jangan resep-resepnya juga dari Chef Mur? Sebagian. Oh, sebagian. Oke. Okay. Nah, untuk tadi kan untuk bukanya baru setengah tahun nih, Chef. Satu setengah tahun. Nah, kalau untuk konsep restorannya ini sendiri tuh
apa sih, mengusung tema apa gitu? Kita mengusung apa untuk tradisional Jawa kuno. Oh, tradisional Jawa kuno. Apa view-view-nya itu ada limasan, joglo, kandang sapi, kandang kebo, seperti itu. Oh. Jadi nama-nama untuk keseharian, tempat-tempat keseharian di desa kayak gitu. Iya, kayak orang-orang Jawa zaman dulu, Iya. Soalnya aku kira tuh kayak namanya koito kan kayak Jepang-Jepang gitu ya. Aku kira awalnya itu sebenarnya cuma diambil dari karena dulu kita punya peternakan ikan koi, terus dikembangkan jadi restoran seperti ini. Oh gitu. Yeah. Jadi ditambahin to gitu ya. Koito resto. Oke, aku kira kayak mungkin yang punya orang Jepang atau bukan, gimana. Orang Jawa asli. Orang Jawa asli ya. Ya ternyata waktu datang kok Jawa kuno konsepnya. Nah, kalau untuk tadi kan konsep tempatnya itu Jawa kuno ya? Kalau untuk masakannya sendiri, apakah juga Jawa semua, Indonesian food, atau ada yang lain juga? Kita ada Indonesian food sama pengembangan yang lain seperti gurame asam manis, itu kan sebenarnya Chinese food kan. Iya, terus ada croissant yang dari Western seperti itu. Terus untuk minuman juga kita mulai dari yang tradisional sampai yang kekinian. Kekinian ya. Oke, tetap mengikuti perkembangan zaman ya. Sesuai ini customer kita aja, kita ikutin selera mereka kayak gitu, ada pengembangan-pengembangan, ada inovasi-inovasi baru seperti itu. Benar-benar. Nah, berarti untuk Koito ini sendiri sebenarnya lebih nyasar ke anak muda atau family resto atau gimana sih? Kalau kita biasanya family resto yang biasanya karena di sini destinasi wisata, itu biasanya customer kita malah dari luar kota. Oh, dari luar kota? Oke. Kebanyakan dari luar Semarang, Boyolali, Karanganyar, Solo, kayak gitu. Kalau luar Solo Raya ada nggak sih, Chef? Biasanya ya Jogja, ada yang Jakarta juga ada yang open kayak sini kalau pas pulang gitu. Karena lihat di review di Google kayak gitu tuh. Mungkin rasanya nggak belum ke Klaten ya kalau belum ke Koito Resto ya? Seperti itu. Karena emang Koito Resto ini lagi kayak viral-viralnya ya, Chef ya. Soalnya tempatnya emang bagus dan aku lihat makanannya di sini juga kelihatan super enak-enak dan eye-catching banget nih, Chef. Kayak desain-desainnya ini bagus-bagus banget. Nah, untuk makanannya sendiri yang paling best seller biasanya apa sih, Chef? Kita ada di gurame bakar sama udang masak yang kita pakai kelapa. Udang masak kelapa ini nanti apa tesnya ada gurih dari keluar dari kelapa karena kena panas kuahnya tadi itu. Ya itu. Oke, ini udang masak pakai kelapa guys, ini unik banget, pakai batok gini ya, Chef ya? Iya, batok sekalian isinya itu. Wow, ini bisa dikeruk makan ya? Boleh ya kalau boleh, mau ya? Oke, kalau ini apa nih, Chef? Ini hiasan aja ya, atau? Itu untuk apa? Biar menarik ya. Aja. Untuk makanannya ya, ini ikan gurame asam manisnya ini. Terus, ada. Ini apa ini, Chef? Ini kayak aku udah jadi penasaran. Teh poci. Oh, teh poci. Aku teh poci kira tesnya apa itu? Gini nanti keluar jinnya, enggak ya? Bukan. Bukan, teh poci ya. Yang best seller Metang Koito sama dengan jelly. Oh, itu kita punya ramuan sendiri yang dengan jelly itu ada aroma-aroma jeruk purut. Oh gitu, jadi enggak cuma kayak jelly yang rasanya degan kayak biasanya itu kan? Nanti ada aroma sendiri. Oh, ada jeruk purutnya, oke unik banget. Kalau yang Wedang Koito ini apa? Wedang Koito itu ingredient-nya ada madu, Yakult, sama susu kedelai. Di mix, jadi ada kecut, ada manis. Manis, creamy juga ya ada ya? Oke, ini unik banget sih guys. Ada Yakult-nya, ada susu kedelainya, sama madu. Ada madunya, wow. Jadi manis, asem, seger ya berarti ya? Atau yang anget bisa? Bisa. Bisa anget juga? Bisa anget juga. Nah, untuk jam bukanya nih, Chef, Koito jam buka, ini jam berapa? Kita buka dari jam 9, jam operasional jam buka jam 9, tutup jam 9. Okay. Last order setengah 9 biasanya. Last order setengah 9, berarti 12 jam ya, Chef ya? Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, ini kan makanan di sini tuh kelihatan super ikonik ya, Chef ya? Ini untuk range harganya ini apakah untuk middle high atau kita dari menyasar kita, bawah juga bisa ada beberapa makanan yang dari bawah itu seperti nasi goreng kayak gitu tuh harga tidak terlalu mahal sebenarnya. Untuk range harganya start from berapa? Sekitar dari mulai dari 15.000 sampai 15.000 udah bisa dapat makanan di sini ya. Wah, berarti ada termasuknya snack, ada itu. Untuk tempat wisata ini juga termasuk terjangkau ya, Chef ya, sangat affordable untuk tempat wisata sebagus ini gitu loh. Jadi di situ nggak cuma bisa makan, tapi tadi itu aku juga coba ngasih makan koi juga, terus bisa pegang-pegang koi. Nah, itu kan tadi di sini tuh buat tempat wisata ya, Chef ya kebanyakan. Nah, untuk
kapasitasnya sendiri tuh di sini kita muat 150 pack. Untuk yang di Joglo ini biasanya 50, terus yang di Limasan 50, tapi untuk yang sekitar-sekitar itu ada beberapa seperti lesehan, kandang kebo, ada ruang meeting juga yang outdoor itu yang di kandang sapi paling pojok sana. Oh, ya, di situ itu biasanya buat untuk meeting ya? Ya, untuk 20 orang, sekitar 20 orang. Wah, tadi saya sok tahu itu, Chef. Kirain ruang meetingnya di indoor ini. Biasanya kan ada yang minta suasana lain kan. Oh, okay. Gitu kan biasa kalau meeting di dalam ruangan, ya, ini biasanya minta pengen outdoor, biar kepalanya nggak kenceng-kenceng banget. Meeting biar nggak pusing ya. Okay. Sambil lihat pemandangan kan kayak gitu. Iya, benar. Oke, Chef, terakhir nih sebelum aku mau cobain semua makanan yang ada di sini. Mungkin bisa ajakin penonton di rumah untuk datang ke Koito Resto. Untuk penonton pemirsa TV Solo 10, TV 10. Oh, TV 10. Silakan datang untuk mengunjungi Koito Resto. Kita siap menyajikan makanan terbaik dari bahan-bahan terbaik pilihan, monggo dinarak ke Koito Resto di Njimus, Polanharjo, Klaten. Wow. Monggo teman-teman yang bingung weekend kemana ya, Chef ya, bisa langsung datang ke Koito Resto karena udah lihat sendiri dari tadi perjalanan aku, tempatnya super bagus dan nyaman banget, terus makanannya juga kelihatan enak-enak banget. Oke, makasih Chef untuk waktu ngobrol-ngobrolnya. Aku mau silakan cobain makanan yang ada di sini ya. Makasih ya, Chef ya. Saya undur diri. Iya, sehat selalu, monggo. Nah, tadi udah asik ngobrol bareng chef yang ada di Koito. Nah, saat ini aku mau cobain makanan-makanan yang ada di depan aku. Lihat guys, ini banyak banget dan kelihatannya super enak-enak dan platingnya itu eye-catching dan bagus banget guys. Lihat, ini kayak gini, terus ini ada di batok kelapa juga. Super, the best sih untuk platingnya, aku suka banget. Nah, untuk pertama aku mau cobain snack-nya dulu. Untuk snack yang best seller di Koito ada pisang goreng gula aren ini. Wow, kelihatannya enak banget. Jadi itu pisang goreng, terus di atasnya ditaburin sama gula aren dan kayaknya ada susunya juga. Tapi coba kita cobain bareng-bareng. Oke. Okay. Lihat. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh bukan tipikal pisang goreng yang kriuk gitu, tapi lebih ke tepung luarnya tuh lembut. Terus pisang dalamnya tuh juga udah matang dan manis banget guys. Terus ditambahin sama gula aren di atasnya yang gula arennya tuh kriuk-kriuk gitu loh. Jadi waktu digigit tuh kayak ada sensasi yang beda, nggak kayak makan pisang goreng kayak biasanya gitu. Karena aku tahu kenapa ini jadi menu best seller, karena emang ini enak banget. Nah, kita langsung lompat ke makanan beratnya. Lihat, aku udah gak sabar banget untuk cobain udang masak yang ada di depan aku ini. Itu super unik karena di dalam batok kelapa gitu guys. Lihat, wow, kelihatan super enak. Bumbunya kelihatan medok. Nah, kita cobain satu dulu. Lihat, wow, aduh jatuh guys. Wow, udangnya super besar dan kelihatan super fresh. Terus jatuh. Oke, kita langsung makan dulu aja kali ya. Aku pisahin dulu kepalanya. Kayaknya lebih enak pakai tangan, guys. Ini licin banget. Ya. Oke. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
rasa udangnya tuh pedes, gurih. Ternyata pedes guys, aku kira kayak lebih ke gurih gitu, tapi pedes juga. Pedesnya itu yang sedep gitu loh, gak terlalu pedes yang pahit. Bismillah. Dan ada sedikit rasa asemnya, tapi yang dominan rasanya ini lebih ke pedes sih guys. Dan untuk udangnya aku suka banget karena ternyata walaupun itu kuah yang banyak, tapi bumbunya tuh meresap banget sampai ke daging udangnya. Jadi udangnya tuh gak hambar gitu, tapi ada rasa bumbu dari masakan udang masak ini. Next aku bakal cobain nasi goreng parunya. Oke, lihat. Wow, aku kira parunya cuma ada hiasan di atas ini doang, tapi ternyata ini sampai bawah dan samping-samping ada parunya juga, guys. Oh iya. Waktu aku ambil di dalamnya tuh juga ada parunya. Kayaknya parunya emang super banyak sih ini, enggak pelit sama sekali. Jadi kita cobain, kita kasih telurnya. Terus sama kerupuk juga untuk pelengkap. Kayak aku mau cobain parunya dulu. Bismillah. Parunya rasanya lebih kayak pedes dan gurih. Gak ada pahit-pahitnya sama sekali. Langsung aja kita cobain bareng sama nasi goreng dan telur. Bismillah. Tambah kerupuk makin enak nih. Rasanya kurang lebih cenderungnya ke gurih pedes ya, kayak nasi goreng pada umumnya. Cuma yang bikin di sini tuh enak karena ada topping paru yang super banyak ini. Buat kalian pecinta paru, kalian harus banget pesan ini. Dan itu bukan tipikal paru yang keras gitu waktu dimakan, bukan yang alot, tapi empuk dan apa ya, chewy. Oke. Next aku bakal cobain ini dia, capcay yang ada di sini. Wow. Kelihatannya aja udah super enak. Ya. Ini di bawahnya ini kayaknya bawang putih goreng ya, bukan biasanya kan bawang merah ya. Ini bawang putih goreng. Terus di dalamnya ada brokoli, terus ada bakso, wortel, terus bunga kol sama sawi. Ya, ada itu. Oke, langsung aja kita cobain. Aku mau pakai brokoli, bakso, sama wortelnya. Aku kasih kuahnya. Wow. Ini kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Capcay di situ super gurih. Yang aku suka sayurnya itu matang sempurna. Jadi enggak ada part yang masih keras gitu dan enggak ada yang kerasa mentah sama sekali, dan aku ngerasain kalau sayur di sini itu super fresh, ditambahin sama baksonya itu juga dagingnya kerasa banget, enggak cuma bakso tepung aja gitu rasanya. Next aku bakal cobain gurame asam manis. Nah ini katanya best seller yang ada di Koi Touristo. Lihat, untuk penampakannya aja udah kelihatan ya kalau ini kayaknya yang paling dicari-cari di Koi Touristo ini, karena platingannya ini
super megah dan super heboh menurut aku, tapi bikin bagus kan zaman sekarang kayak makanan di foto-foto. Nah ini bagus banget sih kalau di foto-foto. Oke, aku langsung ulik-ulik ini. Wow, saus asam manisnya ada banyak. Oke, aku turunin aja. Terus di atasnya ada paprika, paprika merah, paprika kuning, terus ada daun bawang juga. Terus ada daun selada untuk platingannya. Kelihatan super lezat sih ini. Oke, kita cobain. Ini tuh bukan tipikal asam manis yang sampai kayak kuah gitu loh guys, tapi beneran saus dan kayak diguyur aja gitu di atasnya, bukan sampai yang direndam sama kuah asam manis gitu. Oh, ternyata ada bawang bombenya juga. Nah, kita cobain dulu orinya. Bismillah. Ini tadi aku makan ikan yang nggak kena saus asam manisnya. Rasanya gurih dan super empuk. Ini pasti rasa ikannya kerasa super fresh banget. Terus next aku bakal cobain yang pakai saus asam manisnya. Aku kasih paprikanya juga, bismillah. Asam manisnya balance, nggak salah satu, nggak lebay gitu, nggak terlalu manis, nggak terlalu asam juga. Apalagi ditambah waktu gigit paprikanya jadi kriuk-kriuk. Ini kayak daging tambah paprika yang segar, jadi rasanya balance dan enak banget. Dari tadi udah makan-makan terus, sekarang aku mau cobain minumannya. Katanya yang paling best seller di sini ada degan jelly sama wedang koito. Nah, ini wedang koito ini tadi kayak yang bilang sama chef tadi, bisa anget juga dan ingredients-nya super unik, ada susu kedelai, madu dan Yakult. Terus di sini juga ada kopi susu. Terus ada teh poci. Ini ada tehnya dan ada gula batunya. Terus juga ada minuman bunaga. Nah, sekarang aku mau cobain. Katanya dengan jelly yang satu ini beda dari dengan jelly yang lain. Langsung aja kita cobain. Bismillah. Ini super segar karena ternyata kayak ada rasa-rasa jeruknya gitu. Mudah bilang sama chef tadi. Ini enak banget. Ini pantas jadi rekomendasi kalian kalau jajan ke Koi Tourist. Nah, selain ada makanan berat dan ada minuman, di sini juga ada croissant. Ini croissant red velvet. Penampilannya super cantik, jadi gak tega makannya guys, takut ngerusak. Tapi nanti tetap aku makan, tetap aku habisin semua yang ada di sini. Nah, habis ini aku mau langsung habisin semua makanan yang ada di Koi Tourist ini, udah tersaji di depan aku. Nah, buat kalian yang mau cari rekomendasi tempat jalan-jalan atau tempat kuliner di area Solo Raya, saksikan terus jalan-jalan yuk di episode-episode selanjutnya hanya di TV10. Bye-bye.